Kemudian ya intinya sekarang ini kan pemerintah sudah menggunakan aplikasi ya, satu aplikasi peduli lindungi yang kalau di Singapura namanya Trace Together lah itu ya. Walaupun belum selengkap fiturnya yang di Singapura, tapi sudah cukup banyak membantu ya. Jadi kita harapkan kita bersama-sama lah baik dari pihak pemerintah, Kemenkes, Satgas, media massa untuk memberikan literasi ya, kepada para calon penumpang gitu ya. Literasi dan edukasi itu kuncinya di situ gitu. Sehingga semua orang bisa menggunakan aplikasi ini karena boleh dibilang mungkin sudah 80% lah populasi kita memegang handphone juga smartphone yang dengan mudah menggunakan aplikasi.